Assalamualaikum guys, apa khabar? Kembali lagi di M-Pop minggu ini dengan siapa hari ini? Ada saya, Shafinaz. Shafinaz dan saya, Eranzz Lambert lagi. Suka sangat diorang main nama saya kan? Lambert lagi, tapi tak apa, lupakan cerita sangat pasal famous, ya, nama Lambert tu. Lagi tu. Okay. Apakah ini cerita panas yang ada minggu ni? Ataupun panas cerita sejuk minggu ni? So, kita nak jemput Hakim Zaman. Welcome, welcome. Selamat datang. Okey, Hakim dah sini boleh. Alright. Kat. Kenapa nak kena you jangan terlampau over boleh tak? Jangan terlampau over. Jangan terlampau over excited. Biasa-biasa je. Alright, okey. Okey. Korang you tak apa. Eranzz, saya nampak you macam nervous sangat ni. Okey. Cuba you relax je, okey? Okey. Alright. Sekali lagi. Tolong. Okey, sekali kat luar. Sekali lagi. Sekali lagi. Okey. Nampak yang you ni lembut sebenarnya. Okey. Nampak you terlampau ni. Okey. Hakim Zaman. Selamat datang. Terima kasih. SOP guys. SOP. Walaupun nombor 11, okey. So selamat datang ke M-Pop. Terima kasih Eranzz Lambert. Terima kasih juga. Lama kita tak jumpa ya, Hakim. Ya, betul. Berapa minggu dah? 2 minggu macam tu. Dah 2 minggu lah. Tak jumpa. Jadi kita nak interview awak lah. Boleh. Hari ini boleh kan kita interview? Kat. Kejap eh. Okey. Apa kata Eranzz seorang je dulu. Okey. Korang dua orang boleh ni. Jap eh. Okey. I nak tengok I nak tengok Eranzz. Okey, I nak you buat opening dengan opening, intro story eh. Intro story. Okey. Jangan nervous. Biasa-biasa je eh. Okay. Kau ni boleh jadi host ke tak boleh jadi host ni? Cuba. Okey. Okay, 5 seconds. 4, 3, 2. Assalamualaikum guys. Hai, kembali lagi di M-Pop minggu ini. Ha, mesti ramai tak sabar kan nak tahu apa cerita yang panas minggu ni. Apa cerita yang sensasi, apa cerita yang viral. So, sebelum kita teruskan cerita-cerita sensasi, Ira nak pesan kepada you all semua, jangan lupa untuk jaga SOP, jaga diri kerana kita masih belum menang lagi. So, nak tahu kan apa ceritanya? Jom kita roll VT. Macam mana tadi? Tak jemput. Boleh buat betul-betul tak? Tolong. Kita orang banyak lagi kerja nak buat. You study tak ni? I nampak you elok je dengan Azira hari tu. Time Vokal Mania. Takkan hari ni tak boleh? Jangan nervous. Tak ada apa pun. Kita orang okey je. Kita orang banyak lagi. Okey. Tengok BT kat belakang. Cuba baca. Anda finals. Apa ni? Congrats. It's a prize. Bagus. Apa ni? Galak. Ini gagal aku tu. Apa ni? Kau nak pergi ke tengok bola? Garang ni, aku cakap. Apa benda? Ya Allah, thank you. Yay. Thank you so much. Ya Allah, tunggu. Dia garang, takut aku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Oh my God, Alhamdulillah, syukur. Tak sangka sangat dalam ramai-ramai tu Eranzz terpilih untuk pergi ke final. Alhamdulillah. Dan sekarang ini, apa yang Eranzz nak kena buat ialah Eranzz kena pastikan untuk final nanti akan menyelah di antara empat-empat tu dan akan bagi yang the best. Yang the best macam mana, kenalah saksikan. Mesti best. Percayalah. Alhamdulillah. Terima kasih sebab dapat berjaya masuk ke final akhirnya. Hai, saya Eranzz Lambert, bukan Eranzz. Saya Eranzz Lambert. Apa
perjalanan saya, macam mana saya terlibat dalam Vokal Mania yang grand. Saya ada ternampak satu iklan dekat TV3. Diorang iklankan kata, "Hey superstar, adakah anda superstar yang kami cari?" Saya rasa macam, okey, ini rancangan baru. Tak tahu lagi program dia macam mana, konsep dia macam mana. Dia tulis itu, hantar video. So, Iran hantar video. Submit dua lagu. Hello, hi, assalamualaikum. Saya Eranzz Lambert. Saya berusia 33 tahun tahun ini. Dan hari ini saya akan cuba untuk audition. Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Tiba-tiba sebab tak tahu surprise masuk dalam satu grup WhatsApp yang ada ramai sangat, tak tahu siapa tiba-tiba. Eh, ni grup WhatsApp apa pula ni? Tahniah, anda berjaya menjadi 24 rookie. Oh, maknanya Iran terpilih bersama 24 orang lagi yang lain. Dalam tu saya tengok sebenarnya bila saya tengok nama-nama saya stok tau nama-nama dalam tu. Semua yang dalam tu adalah yang Iran suka. Terpaksa atau lelah, janjikan bersama. Bila tiba waktu, kamu harus bercincinkan aku. Lepas tu sampailah satu tarikh, dia bagi tarikh untuk kita ada PC untuk 24 peserta. Kita akan buat launching PC tu. Kena menyanyi tau, kita dah dibagi lagu. So dia bagikan kepada grup tu, Iran dibagi grup Afieq Syazwan, Aedy Kama, Eranzz Lambert dengan Razak AI. So dapat lagu Hajat. Jangan rasa macam, kenapa aku kena perform first? Kenapa aku lah tak boleh? Macam, wah, aku lah dapat perform first. Debaran pun dah mula dah duduk-duduk. Sebelum ni macam bagi semangat konon-konon kan? Ha, kubat. Sekarang ni bila tiba turn diri sendiri, ha, mulalah kita pun dah nak bertanding. So bila bertanding, kita macam biasalah. Macam minggu nak bertanding tu, kita akan pergi kelas vokal dengan Cikgu Deli. Tapi sebelum tu kita ada bincang arrangement dulu dengan Cikgu Alfa Buti. Bila dapat arrangement, kita tengoklah. Eh, arrangement ni kita kena bagi bang, bang, bang. Contohnya lagu dahsyat itu yang dah nyanyi itu tu. Nyanyi dengan Aina tu, dia ada rasa macam satu bluetooth ke apa entah, tak tahulah. Dia macam, okey, aku tahu sekarang ni kau macam ni, aku tahu kau nak gimana. Dia pula tahu macam dia nak gimana. So terjadilah persembahan Sabila tu. Aina memang best sangat nyanyi dengan dia. Dan Iran rasa macam tak tertekan pun nak nyanyi dengan dia. Dan dia memang bagi positive vibes, bagi energy, bagi sesuatu yang macam Iran rasa macam, oh, bestnya lah nyanyi dengan dia. Sampai kadang-kadang yang ujung tu ada yang silap sikit lah. Tapi orang tak perasan, itu saya tambah sendiri. Sebab memang terbuai-buai nyanyi dengan dia, memang sangat best. Kemenangan untuk kali ini, kita beri laluan kepada rookies. Itu dia keputusan dari Misha Omar. Battle yang pertama dimenangi oleh rookie.